Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan atau lebih dikenal dengan Yeremia Rambitan adalah salah satu atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia. Yeremia memulai bermain bulu tangkis awalnya hanya berlatih dengan ayahnya di klub PB Kasih. Kemudian dia bergabung dengan SKO Ragunan. Yere pernah menjajal OUE Singapore Youth International Series tahun 2015 dan kalah telak. Begitu juga dengan turnamen keduanya di Jaya Raya Indonesia Junior International Challenge 2015. Saat masih junior, Yeremia berhasil menjadi juara kedua pada BWF World Junior Championships 2017, berpasangan dengan Rinov Rivaldi. Setelah itu dia bergabung di klub PB Exis. Pada tahun 2019, PBSI memanggil 98 pemain untuk bergabung ke pelatnas, termasuk Yeremia Rambitan. Saat ini Yeremia sudah menjadi bagian dari atlet nasional yang berlatih di pelatnas PBSI Cipayung. Sejak Maret tahun 2021, Yeremia dipasangkan dengan Pramudia Kusumawardana yang berasal dari klub PB Jarum sebagai pemain ganda putra. Yeremia Rambitan dan Pramudia Kusumawardana saat ini menduduki peringkat 16 dunia untuk bulu tangkis nomor ganda putra. Pasangan ini berhasil menjuarai Spain Masters 2021. Pada pertandingan ini Yeremia Rambitan berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana berhasil mengalahkan pasangan Sabar Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi. Yeremia dan Pramudia juga tercatat memperoleh meraih medali perak SEA Games 2021 usai kalah dari Leo dan Daniel di babak final. Berikut biodata Yeremia Rambitan. Nama, Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan. Nama panggilan, Yere. Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 15 Oktober tahun 1999. Umur, 24 tahun. Agama, Kristen. Ranking, 16 BWF dan 19 WTR. Saudara, Sarah Rambitan dan Johannes Rambitan. Profesi, atlet badminton. Instagram, @yeremia_rambitan.